Hai semua, kembali lagi bersama gue di channel Alif DZ. Oke teman, jadi di video kali ini balik lagi ke konten gue. Ya udah lama gak bikin konten nih, udah sekitar 7 minggu kali apa yang gak bikin konten, udah pengen 2 bulan gitu. Jadi kali ini ya gue pengen bikin konten lagi men. Nah pokoknya gue gak tahu ini gue ngomongnya lancar atau enggak ya, coba rate aja komen di kolom komentar. Karena udah lama gak ngomong depan kamera dan udah agak-agak pokoknya udah agak-agak sedikit-sedikit ya gak terlalu lancar banget lah intinya ngomongnya gitu. Nah jadi di sini di video kali ini yang udah kalian lihat di judul dan thumbnail video ini, gue bakalan reaction video terbaru dari KKI gitu men. Karena ini tuh udah trending juga nih, udah trending 14 saat gue record video ini. Jadi ya kalau misalkan udah naik trendingnya ya jelas dong, karena lagu dia tuh gak pernah gagal men, lagu dia tuh selalu tinggi gitu. Sampai nih ya luar negeri aja tuh udah tahu gitu lagu. Nah karena KKI tuh ya udahlah, lu tau lah hits parah gitu kan. Oke, sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian yang belum nge-follow Instagram gua, follow dulu di alif_ tanpa baik basa-basi. Ya udah lama juga nih, udah excited banget gua buat nge-reaction lagi. Langsung aja kita masuk ke YouTube-nya KKI Rahmawati Official. Gak tau sih namanya sekarang apa ya. Pokoknya oh, udah gini. Nah, di sini gua udah ada di YouTube-nya dia gitu kan. Nah, di sini judulnya adalah KKI Queen Pentol gitu kan. Ratu Pentol Indonesian gitu sih, official music video. Nah, di sini nih cuy, Rahmawati KKI Putri. Oh, Cantika ya, gue salah baca ya, gue kira official gitu. Kalau nggak salah official deh dulunya. Oke, pokoknya gitulah. Dan di sini ya lu tahu sendiri tuh, lihat tuh itu nama apa tuh, PP-nya aja udah Queen Pentol gitu, PP Queen Pentol. Nah di sini karena gue bukan seorang yang haters dia ya, jadi di sini gue harus like gitu walaupun gue belum tonton, karena ya gue harus menghargai karya-karya orang. Nah buat lo semua juga nih yang suka nge-dislike video orang ya, kalau kalian punya hati gitu kan, hargai video orang kecuali video itu merugikan kalian gitu. Oke, kita langsung aja mulai dari awal gitu cuy, let's go. Aku mau coba ngomongin gua. Dislike ah. Pentol ayam dan pentol sapi. Pentol. Pentol. Makan pentol doang jadiin konten. Banget sih. Maaf, dislike. Mantap sih. Gua tahu buliannya itu emang banyak banget sih, kayak parah sih. Tapi uniknya dia ya, kuatnya dia tuh dia tetap tegar gitu. Jadi tidak apa ya, tidak kayak orang-orang yang langsung bunuh diri lah atau ngapain gitu. Enggak, dia enggak kayak gitu, cuy. Makanya tuh mentalnya tuh kuat gitu kan, mental pentol gitu. Kita lanjut. Osek, bukan keke boneka lagi nih men, bukan. Oh, masih sama gitu-gitu. Oke. Tuh parah emang, netizen parah. Oke, sabo. Di sini gue mendengar suaranya lebih veteran daripada keke bukan boneka ya. Mungkin di sini menurut gue editannya lu juga bagus, lebih bagus lagi editan suara itu daripada yang sebelumnya. Jika kalau sebelumnya itu kayak ada nada-nada yang miss, tapi kalau ini menurut gue ya auto tune-nya atau ya tone atau editan suaranya udah lebih better gitu dari sebelumnya cuy. Kita lanjut lah. Lagu ini tuh gak jauh dari apa ya, dari musik-musik koplo dangdut gitu lah men. Si Ratu Pentol, oke siap. Kenapa tuh? Queen Pentol anjing. Oh, stop dulu. Patusan aja ya, gue kayak sebelumnya pernah denger ya suara ini gitu kan. Sumpah gue pernah denger suara ini di TikTok gitu ya. Gue gak tau lah kalau misalkan ini lagu keke, tapi di TikTok itu bukan pentol men, tapi diplesetin orang. Jadi ya ternyata ini loh lagunya. Anjir, gue ketinggalan info ternyata. Kita next dah. Oke. Asik. Stop lo, ini pentol udah kayak boneka mampang ya cuy, kostum boneka mampang gitu. Karena
kasih tepuk tangan lah. Apa salahku? Jempolmu anjay. Oh ini ya. Gua tahu tuh video yang itu. Dia bilang dia nge-review makanan tapi makanannya enggak dia makan gitu. Jatuh lu lihat sendiri nih. Ini tuh makanannya tuh enggak masuk ke mulut dia tapi balik lagi gitu. Kita next dah. Aduh kelek-kelek. Satu pentol turun ke jalanan. Oke, siap. Selalu-selalu gue terngiang-ngiang dengan lagu orang yang di TikTok gitu kan. Dia tuh nyebutnya bukan pentol ayam gitu cuy. Tapi gue terngiang-ngiang di situlah pokoknya. Jadi gue ngakak aja ya. Di sini gue bukan apa yang ngakak karena ngebully dia atau karena ngetawain karya dia, tapi karena gue teringat atau terbayang-bayang gitu kan lagu yang di TikTok yang bilang pentol ayam itu ngomongnya ya yeah, you know lah. Kita next bikin salah. Okay. Oke, udah kayak gitu. Videonya gitu aja sih sebenarnya ya kan. Ya gue enggak juga enggak tahu ini reaction gimana. Pokoknya yang reactionnya ya gitu-gitu lah. Pokoknya lagu-lagu keke itu ya, men. Lagu-lagu keke itu tuh dia kayak apa ya? Kayak perpaduan antara lagu anak gitu kan ya, atau lagu odong-odong gitu. Lagu anak dicampur dengan dangdut sedikit terus suaranya dia gitu kan. Jadi kayak ya kayak ciri khas aja lah gitu. Nah di sini yang mau gue apa yang mau gue iniin ya itu suaranya lebih veteran gitu karena editannya lebih bagusan daripada video yang keke bukan boneka. Wait, apa tuh ini? Okay. Nah itunya di situ aja sih ya. Ya pokoknya di sini gue nggak bakal ngejudge atau membully ya, tetap di like gitu ya cuy. Nah buat kalian gimana nih menurut kalian videonya dia ya klip ini tuh gimana? Apakah kalian mendengar sesuatu yang aneh atau beda dari pentol gitu? Yang kayak di TikTok gitu kan ya. Gue dengernya ya. Oke, pokoknya gitu aja video kali ini ya. Semoga lu suka sama reaction gue. Kalau enggak suka ya boleh dislike, tapi kalau suka di like. Jangan lupa juga di-share kalau mau share. Kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak masalah gitu. Intinya kita bakal bikin konten lagi nih, next konten. Jadi stay tune terus channel gue, karena ya insya Allah gue bakal aktif lagi di bulan Desember ini. Jadi ya mungkin segitu aja video gue pada kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Thank you for watching. Penutup gue kayak gimana ya? Lupa kan? Oh ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan so thanks for watching. Stay tune channel gue Alif Diza, cabut dari depan kalian. Bye-bye.